Hello and what's up on the Junkies, and welcome back to Lutnas, where we are nuts about Arawari Flutes. Nah, untuk episode ketiga Lutnas ini, kita akan kembali nge-review sebuah produk ya Alex, ya kan, yang waktu itu udah di jasa. Cuman produknya bukan produk yang bisa kita bawa untuk kita review di sini, karena ini adalah sebuah coating mobil. Coating mobil, nah biasanya kan ya ceramik atau nano ceramik gitu ya, itu yang udah umum lah ya, yang orang coating gitu. Yang bikin kita penasaran dan intrik ketika kita browsing Instagram itu, dan kebetulan dekat juga ya di daerah BSD gitu, salah satu cabangnya namanya Top Coat. Intinya sih mereka nawarin coating yang katanya lebih keras dari nano ceramik. Iya, katanya ini pakai sapphire serum. Nah itu kayak gimana ya? Kayak itu sesuatu yang menurut kita tuh kayak agak science fiction banget gitu kan, kayak mobil dari sapphire cuy gitu kan, kayak katanya udah lebih keras bahkan dengan sekali pelapisan dibanding nano ceramik yang dilapis 2-3 lapis. Ya, katanya gitu, kekerasannya melebihi dari 9H. Ya, itu plus dan 5 MOHS. Intinya keras gitu. Intinya keras banget. Dan kita pikir ini sesuatu yang lumayan menarik. Yang bikin kita benar-benar tertarik lagi selain kerasnya itu, katanya dia anti graffiti, dia tahan api juga. Nah, katanya juga tahan api. Kita akhirnya kontak-kontakan dengan mereka, kita tertarik pengen coba bawa mobil kita untuk di-coating, tapi berhubung mobil kita kondisinya nggak ada yang layak untuk di-coating, jadi pada bocil semua, kurang fotogenik gitu untuk di-coating. Akhirnya kita kontak salah satu sahabat kita juga yang ada di Devsk Indonesia. Teman kita ini, orangnya itu ini. Ini adalah saat saya berada di Pasadena. Enggak bercanda, orangnya bukan itu. Tapi dia mirip banget sama yang itu. Dia punya DFSK Glory warna hitam. Jadi kalau di coating tuh bakal kelihatan kinclong, klimis banget gitu. Mobilnya kita langsung bawa ke toko, makanya stay tune aja. Nah, Toto Junkies, sekarang kita udah lagi di jalan nih menuju ke tempat itu ya, Top Coat, salah satu coating yang emang ada di BSD juga, dan mereka juga belum lama berdiri. Dan mereka punya coating namanya Sapphire Coating gitu, dan katanya sih lebih tebal gitu. Biasa sekitar itu coating bisa 2 lapis sampai 3 lapis, ini satu lapis aja udah setara sama coating lain yang 2 sampai 3 lapis gitu. Kita cek aja ntar pas kita udah sampai lokasi ya. Ini kita masih di jalan. Tapi bumbu-bumbu untuk mobil ini, ya mobil ini sih kalian udah pasti tahu semua, DFSK Glory. Untuk mobil yang ini sayangnya kita nggak bisa shoot untuk jadi bahan review yang valid. Kenapa? Karena mobil ini tuh masih agak-agak semi pre-production gitu. Chassis numbernya masih di bawah nomor 100, dan ya emang ada beberapa parts yang masih dijadiin buat latihan bagi mereka untuk assembly gitu ya. Untuk si Top Coat sendiri, dia lokasinya ada di Tangerang Selatan, lebih tepatnya di daerah BSD, dan ada di dalam ruko-ruko yang jadi dulunya jadi satu sama ITC BSD, cuman sekarang udah misah ya, ruko-ruko yang di belakang sini. Dan ini kita udah masuk nih ruko-rukonya. Bentar lagi kayak kita bakal nyampe. Ya paling ntar kita udah sampai, kita lihat dulu ya tempatnya kayak apa. Katanya tempatnya baru direnov gitu, katanya sih ciamik. Yuks, see you there. Nah, Toto Junkies, sebelum kita mampir ke lokasi beneran dari Top Coat yang terletak di ruko-ruko yang dekat ITC BSD, salah satu cabang mereka, kayaknya untuk produk kayak begini tuh kurang afdol kalau nggak ada before and after beauty roll-nya. Dan di before ini kelihatan banget kalau mobil ini tuh banyak jamurnya, banyak mark dekat emblemnya, ada aspal, ada tetesan cairan-cairan seperti bensin yang susah hilang, dan yang paling parah adalah swirl marks dan baretnya. Itu jelas banget di bodinya yang hitam begini, dan kita berharap nantinya ini semua akan kembali kinis kayak baru. Nah, Toto Junkies, kita sampai nih di lokasinya di Top Coat. Gedungnya warna biru sebelah sini ya. Yuk, langsung aja kita coba cek kayak apa sih tempatnya. Kemarin sih Jepro dan Bang Aziz pernah kesini ya. Jadi di vlog mereka juga harusnya ada gitu. Nah, tapi katanya ini udah direnov, jadi makin ciamik lagi. Yuk, nanti langsung turun aja cek ada apa di dalam. Yuk, let's go. Nah, oke deh Toto Junkies, sekarang kita udah tiba di salah satu cabang Top Coat yang ada
lokasinya di BSD. Sebelum kita mulai, gue pengen jelasin dikit. Sebenarnya untuk para petrolhead, coating itu udah nggak asing lagi gitu. Karena kalau kalian punya mobil, apalagi kalau mobil baru, itu kan sayang banget kan kalau seandainya baru punya, baru sampai rumah, belum lama kemudian udah kotor, kena debu terus, kusam, kena tai burung, kena getah pohon, kena ada motornya rempet baret, itu kan sayang banget gitu. Makanya itu secara simpelnya, coating itu bisa dijelasin dengan cara begini, misalnya kalian punya handphone, handphone kalian bagus baru gitu ya, otomatis kalian langsung kasih tempered glass gitu kan, supaya kacanya itu terlindungin. Kalau enggak, bakal jadi kayak begini. Ini handphonenya Alex, handphonenya bagus, kekinian, borderless, cuman lihat nih udah begini, terus kacanya udah baret-baret. Ini adalah yang akan terjadi ke mobil kalian kalau sebenarnya kalian nggak coatingin pas baru keluar. Tapi bukan berarti mobil baru doang, mobil yang udah lama pun udah kusam itu kalau coating bakal berasa fresh lagi kayak dari pabrik gitu. Dan untuk si top coat ini katanya sih dia serumnya itu berbeda dengan serum kebanyakan ya, karena kalau orang biasa kan nano ceramic gitu kan, kalau dia pakai sapphire serum dengan ngelapis sekali aja itu udah tebalnya sama atau bahkan lebih tebal dibanding nano ceramic coating. Untuk proses coating sendiri ya ada beberapa tahapan, lebih tepatnya ada 3. Pertama-tama itu mobilnya pasti harus dicuci terlebih dahulu. Tahap kedua adalah tahap detailing dan polish supaya jadi kinclong lagi. Kalau kondisinya udah kinclong semua luar dalam, itu baru masuk ke tahap ketiga, itu di apply coatingnya dan dikeringin supaya coatingnya itu menyerap dan mengeras sempurna gitu. Dan untuk coating ini emang dia berlaku untuk body luar aja, sedangkan detailingnya itu berlaku sampai interior dan engine juga. Makanya lumayan thorough lah semuanya biar kelihatan kayak baru lagi, factory fresh gitu. Kalau gitu dibanding gua cincong lagi, mendingan kita langsung aja ke tahap pertamanya ya. Kita cuci dulu si Glory 540 ini supaya dia kelihatan kayak baru keluar dari pabrik lagi. Yuks. Ngeliat sebuah mobil yang begitu hitam, kotor, dan panas dicuci siang-siang bolong begini, itu kayak ada manis-manisnya gitu. Dan andai ini adalah sebuah video seksi car wash, pasti view-nya akan mencapai ratusan ribu. Tapi, bukan itu intinya. Intinya, mobil ini harus kembali kinclong. Dan sekelar dicuci, bisa dilihat kalau di sini mobilnya tuh banyak banget jamur dan bercak. Airnya nggak turun, semuanya pada bintik-bintik, dan apalagi pas dilap, itu jamur banyak banget. Kalau gitu langsung aja kita kandangin sebelum proses yang selanjutnya. Eits, namun sayangnya pas waktu itu tidak datang, itu kita agak kesorean. Makanya untuk fase kedua yaitu poles, itu baru bisa dimulai besok. Namun sebelum bubar, kita pengen sorot dulu pakai lampu untuk ngelihat seberapa parah swirl marks dari DFSK Glory yang satu ini. Dan swirl marks-nya itu macam Armageddon, ini yang cuci mobil siapa Daniel? Ini parah sekali. Dan kita berharap, begitu kelar dipoles besok dan di coating, itu semua akan kembali kinis lagi. Dan take your time dengan coating, karena kami punya waktu. Nah, dengan masuknya kita ke hari kedua, maka saatnya kita masuk ke fase kedua pula, yaitu polish dan detailing. Namun sebelum kita mulai, tentunya semua kotoran yang masih menyisa di luar itu harus disirnahkan terlebih dahulu, seperti kotoran yang menempel di chrome, di sela-sela emblem, di sekat-sekat antar sambungan bumper, semua harus bersih. Dan karena paketnya termasuk detailing juga, maka engine bay atau ruang mesin juga harus dibersihkan secara menyeluruh dengan menggunakan engine degreaser supaya nggak berminyak dan kotor gitu. Fresh lah pokoknya. Untuk pelek juga nggak ketinggalan dengan iron expert supaya segala macam aspal dan tar yang menempel bisa ikut luntur. Dan semua produknya ini adalah produk yang in-house alias mereka mandiri ya. Itu kita suka. All in package. Kalau sudah, tinggal dimasukkan dan kita bersiap untuk dipoles. Nah, Toto Junkies, tadi kan kita udah lihat tuh pas lagi proses pencucian fase pertama itu airnya itu masih banyak yang nempel, yang nyangkut, nggak yang ngalir, belum kelihatan efek daun talas kayak mobil-mobil yang udah di coating gitu. Jadi masih ya, karena kan memang mobil ini tuh kondisinya lumayan wear and tear, dan emang mobil ini tuh unit pre-production yang sengaja di tanda kutip abuse oleh mereka sebagai bentuk pengujian untuk
mobil dari brand yang satu ini. Sekarang kita udah masuk ke fase yang kedua, yaitu pemolesan. Nah, stage ini tuh cukup vital dan kritikal. Kenapa? Karena stage ini yang menentukan apakah coatingnya itu bisa nanti perfect atau enggak. Karena sebagaimana kita tahu, proses coating kan membutuhkan mobil yang udah dalam kondisi perfect, baru itu coatingnya bisa menyerap sempurna dan kayak ngelock ke bodi mobil yang emang udah bagus gitu. Karena itu untuk proses pemolesan ini, dia tuh nggak sekedar makan satu kali, dia bisa makan dua kali bahkan sampai tiga kali tergantung kondisi mobil ya. Biar benar-benar pas nanti masuk ke tahap ketiga, ke tahap yang sapphire coating itu, mobilnya udah benar-benar factory fresh lagi dan udah kinclong gitu ya. Namun apalah arti eksterior yang kinclong kalau interior tempat kita spend time di dalam sana kerasa buluk dan gak nyaman. Tapi tenang, karena detailingnya ini all in one, tentunya interior pasti juga kesentuh. Mulai dari kursi sampai door trim dengan berbagai macam material itu harus bersih. Jangan lupa dashboard, setir, bagian center console, apalagi kalau seperti Glory ini yang bahannya gloss black, harus kinclong. Dan lanjut lagi ke bagian yang paling vital, yaitu tempat rawan jamur, apalagi kalau bukan kaca. Ini adalah tempat kita ngeliat keluar, jadi kalau ada jamurnya itu nggak nyaman banget. Makanya harus dibikin kinclong sebelum coating. Dan kalau semuanya udah kinclong, celing! Semua akan bersih dan mantul seperti ini. Dan saatnya sekarang untuk masuk ke fase ketiga, the main event. Now to Junkies, kalau gitu tanpa babi bu, langsung aja kita masuk ke fase ketiga alias the main event alias proses coating Sapphire Serum itu sendiri. Nah, ini juga baru pertama kali gue ngeliat ini secara langsung, jadi maaf kalau gue agak norak, tapi serumnya sendiri ada di dalam botol ini yang terbuat dari kaca dan cukup kecil. Ini dituangkan ke semacam microfiber cloth yang biasa kalian pakai untuk lap kacamata yang jamin nggak akan ngebaret mobil kalian yang udah dipoles. Dan kalau sudah merata, ini diaplikasikan ke seluruh permukaan mobil yang sudah terpoles sempurna. Ingat, harus yang sudah terpoles sempurna, karena kalau masih ada imperfeksi di bagian dalamnya, nanti pas tercoating malah jadi nggak bisa hilang, terus jayus gitu, jadi jelek gitu ya. Nah, kalau sudah, ini terbukti katanya untuk Sapphire Serum itu kerasnya lebih keras dibandingkan nano ceramic biasa, katanya 9H+ serta 5MOHS. Jadi kerasnya itu bagaikan safir begitu. Nah, kalau sudah mengering, airnya harus dipanaskan. Sayangnya proses pemanasan kita nggak di tempat waktu itu. Dan kalau sudah kering, itu akan hasilnya seperti ini. Pokoknya, top. Now, it's showtime. Nah, Auto Junkies, mobilnya udah kelar di coating. Cuman abis ini, tentunya laknas nggak akan jadi laknas kalau kita nggak akan nguji hasil dari coatingannya. Kita ngujinya berdasarkan apa? Ya, berdasarkan klaim mereka sendiri lah. Kan klaim di brosur dan website mereka tuh ada yang ngomong kalau setelah di coating, mobilnya itu pertama dia jadi hydrophobic alias dia air tuh nggak nempel. Yang kedua, dia tahan cat, anti-graffiti katanya. Dan yang ketiga, dia tahan api. Kalau gitu, kita coba aja ketiganya ya. Mulai dari satu-satu dulu. Oke, Auto Junkies, kan tadi gue bilang kita bakal ngadain sedikit tes. Lebih tepatnya ada 3 tes sesuai dengan klaim dari mereka. Yang pertama adalah tes hydrophobic effect, yaitu kalau menurut kata orang-orang, ini ada efek daun talas katanya. Karena kalau dikasih air, airnya itu bakal melorot ke bawah gitu. Jadi ini gue ada selang di sini. Ini nyalain aja. Apakah benar airnya bisa kayak hydrophobic? Nah, benar ya. Kalau kalian perhatiin klip pas kita cuci yang tadi pas di awal, itu airnya tuh nggak begini, nggak melorot turun ya. Kalau ada bui-bui air yang nyisa di sini, ini tuh semua tuh itu turun semua ya.
ibaratnya tuh saking licinnya lalat aja bisa kepleset gitu. Oke, masuk ke tes yang kedua. Tes yang kedua kan katanya di website dia kalau sebenarnya udah di coating itu mobilnya jadi anti graffiti, bukan graffiti gitu ya, bukan graffiti yang terbang, tapi graffiti cat maksudnya. Oke, Mas, ini jadi kira-kira Wijay gimana nih untuk yang graffiti ya? Katanya jadi Mas ini udah bawa cat. Ini cat apa, Mas? Cat pilok. Cat pilok. Iya, udah. Oke. Tuang aja. Tuang aja. Dikit sini ya. Oke. Tuang nih. Ini no bullshit ya, ini beneran pilok. Jadi kalau kalian tinggal di daerah rural, ada vandalisme, ada nggak jelas, ini ada begini, ada cat-catan, ada anak berandal, atau ada misal tetangga kalian nggak demen, kalian punya mobil bagus, ya, dilap dulu. Dilap dulu. Ya. It's a prank. Don't. What? Don't play with me. Dan tes ketiga yang paling terakhir tentu yang paling ekstrim karena kita kan main api lagi kayak tes yang kemarin karpet ya. Nah kali ini kan diklaimnya itu kalau mobil habis digoting ini dia bajai bukannya fireproof tapi ya at least bisa fire repellent gitu untuk di bodinya. Makanya kita bakal coba ya. Ini masih udah ada alkohol ya Mas ya. Alkohol ini ada kap mesinnya kan kelihatan nih. Ditetesin. Nah, itu kelihatan juga tuh efek daun talasnya lagi. Nyalain. It's. Nah, nyala ya. Nyala tuh. Itu nyala loh ya, sambil ngalir tuh nyala tuh. Not a dribble. I'm actually quite surprised. I thought this would be more uncomfortable than it is. Nah, jadi begitu Auto Junkies. Tadi kan udah lihat hasil pengujian dari kita tim Lucknuts langsung di tempat top coat-nya ya. Karena kita nggak mau ada yang nggak transparan, langsung aja habis kelar di coating kita uji di situ gitu. Jadi kalau lihat kejadian yang nggak ngenakin, kita langsung bisa ngomong ke mereka gitu kan, kayak oh dia jadi begini. Yeah. Jadi tadi secara trial itu cukup sukses. Kan awal kan tadi kan kita beauty roll-nya pas lagi di luar, pas masih before-nya itu kita pengen shoot lagi after-nya. Cuman pada saat kita kelar coating ini, mobilnya langsung dibawa sama ownernya, si Daniel, karena emang ada keperluan juga pengen dibawa ke bengkelnya untuk dipasang pelek di C-Forge dan diceperin, dan pengen turun kontes juga waktu itu gitu di Intersport kalau nggak salah. Nah jadi kita nggak sempat B-roll-nya sampai dia kelar tanda kutip ngedandanin mobilnya. Dan menurut kita sih nggak masalah ya, karena kan sekalian kita lihat juga setelah beberapa minggu apakah coating itu masih sama atau enggak sejak pas kelar di coating gitu. Dan mobilnya juga udah jauh lebih ganteng. Iya, ini hasilnya.
ke Auto Junkies, gimana menurut kalian hasil kerjaan dari Top Coat plus RZR Garage itu? Karena kita juga lumayan apa ya, kagum pas dia balik ke BSD setelah seminggu dibawa ke bengkel dan dia bilang itu mobilnya belum dicuci, mobilnya masih lumayan kinis gitu. Ya, jadi masih mengkilap. Jadi bodinya tuh kelihatan kayak mobil yang emang habis di coating gitu ya. Benar-benar kelihatan bedanya jelas gitu. Padahal udah seminggu di bengkel loh. Jadi pantas banget untuk orang-orang yang malas cuci. Kayak gua. Dan yang penting, mobilnya itu masih terlihat ganteng. Mungkin salah satu DFSK Glory yang paling ganteng in the world. Dan kalau kalian pengen gantengin mobil kalian juga, salah satu faktornya kan tadi coating. Kalau kalian lagi nyari coating, nano ceramic atau pokoknya coating mobil in general, kalian bisa cek juga Top Coat, karena kan udah terbukti dalam berbagai tes kita tadi kalau mereka itu ternyata cukup mumpuni gitu. Bolehlah kalian cek Top Coat, yang informasinya udah kita link di bawah, description box di bawah, sama di screen juga ada di sini-sini lah pokoknya. Klik buka ini. Klik buka Alex. Which? Nah, di sini, klik di sini. Kalau kalian udah kelar ngeklik mukanya Alex, kalian boleh dong show support kita juga. Kalau saya kalian suka dengan karya-karya kita, subscribe ke channel YouTube kita di Lagnats Auto Junkie, dan kepoin juga sosial media kita di Twitter, Instagram di Lagnats _ aja, dan Facebooknya di Lagnats _ aja. Thank you juga untuk pihak dari Top Coat udah membuktikan kalau advertisement mereka itu bukan omong kosong. Jadi good job, kalian cukup bold dan berani gitu untuk kita coba gitu ya. So, thank you banget again bagi kalian udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.